Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 5 subtema 1 pembelajaran 4 mengenai keadaan cuaca. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui keadaan cuaca. Yang kedua, mengetahui makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan. Dan yang ketiga, menirukan gerakan kapal terbang. Siti, Dayu, dan Lani sedang bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, berikut ini ada beberapa kata-katanya ya. Kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan cuaca. Misalnya yang pertama itu ada panas ya, lalu ada berawan, kemudian ada hujan. Ada apa lagi yang berhubungan dengan cuaca? Iya, ada cerah. Lalu ada dingin. Iya, benar sekali. Lalu ada langit. Kemudian ada basah. Kemudian ada apa lagi? Ada mendung. Nah, selanjutnya kita tulis pada kotak di atas ya. Panas, berawan, hujan, cerah, dingin, langit, basah, dan mendung. Silakan kalian tulis di bukumu masing-masing ya. Setelah selesai mengumpulkan kata, sekarang buatlah kesimpulan pemahamanmu terhadap cuaca. Sampaikan pemahaman tersebut di depan kelas ya. Misalnya, cuaca terdiri dari banyak jenis. Misalnya seperti cuaca hujan, keadaan sekitar akan menjadi basah dan udara terasa dingin. Begitu juga saat cuaca cerah, keadaan akan menjadi gerah dan udara terasa panas. Nah, sekarang coba kalian buatlah pemahaman sendiri menurut pendapat kalian, lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Siti, Dayu, dan Lani kemudian melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya, daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Nah, biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh, bukan? Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan orang Padang menyantap lamang dan teh talua. Yuk kita buatkan datanya. Data makanan dan minuman yang disantap saat cuaca hujan. Makanan khas sesuai daerah asalmu juga boleh. Nah, sekarang perhatikan tabel makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan ya. Misalnya nama siswa yang pertama itu ada Bagas. Daerah asal Bagas yaitu Jakarta. Nah, makanan khas Jakarta itu apa? Iya, kita misalkan dengan bajigur. Yang kedua itu ada Ratna. Daerah asal Ratna adalah Jawa Tengah. Makanan khasnya yaitu sekoteng. Lalu yang ketiga ada Budi. Daerah asalnya yaitu Sunda.
Makanan khas dari Sunda adalah bandrek. Ada juga yang keempat, itu namanya redmi. Daerah asal redmi adalah Pontianak. Makanan khas dari Pontianak atau minumannya yaitu kembang tahu. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, itu ada Susanti. Daerah asal Susanti yaitu Padang. Nah, makanan atau minuman khas dari Padang yaitu teh talua. Yang keenam, kemudian ada Okta. Daerah asal Okta adalah Malang. Nah, makanan khas dari Malang atau minumannya yaitu bakso. Terus yang ketujuh ada Dian. Daerah asalnya yaitu Palembang. Makanan khas dari Palembang adalah pempek. Lalu yang kedelapan itu ada Putri. Daerah asalnya yaitu dari Gorontalo. Makanan khas atau minuman khas dari Gorontalo apa? Iya, Binte Biluhuta. Lalu yang kesembilan ada Intan. Daerah asalnya yaitu Bandung. Apa makanan khas dari Bandung? Iya, yaitu Batagor. Dan terakhir yang ke-10 ada Utami. Daerah asalnya yaitu Betawi. Nah, makanan khas dari Betawi yaitu kerak telur. Wah, kalian memang hebat ya. Nah, makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam. Dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca. Termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa. Kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Nah, udara setelah hujan masih terasa dingin. Ayo kita melakukan aktivitas yang dapat menghangatkan tubuh kita. Lakukanlah pemanasan terlebih dahulu ya. Tubuh akan lebih siap jika kita melakukan aktivitas fisik. Pemanasan dilakukan dengan senam ringan. Lakukan gerakan mengikuti lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Ulangi hingga beberapa kali ya. Ayo kita lakukan gerakan meniru kapal terbang. Kapal terbang tetap seimbang walau tertiup angin. Kamu pun dapat meniru gerakannya dengan seimbang. Kamu tidak akan mudah jatuh. Nah, perhatikan baik-baik ya. Berikut langkah-langkah untuk melakukannya. Yang pertama, berdirilah dengan tegap. Lalu, rentangkan kedua tanganmu ya, seperti pada gambar. Yang ketiga, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Membungkuklah ke depan. Bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Lakukan dan pertahankan hingga hitungan kelima. Lakukan dengan kaki yang berbeda juga ya. Nah, seperti contoh pada gambar. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua. Serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.